Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sempek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut teman-teman, Time Attack Stage ke-5. Cetak 2 gol menggunakan attacking midfielder AM ya, Japanese player, physical plus 200%. Jadi disarankan pakai pemain Japan ya. Terus ada plus lagi teman-teman, Awi DF, terus Awi Middle School sama Godbasa. Ini jadi minus 40% stamina ya, buat teman-teman yang punya ya mungkin bisa dipakai. Oke, ini mana nih tim yang gua pakai? Nah, ini dia. Oke, ini ya, gua bakal ngandelin Misugi, terus siapa namanya, Takeshi, terus Tsubasa sama siapa namanya, Matsu ya. Ya, dulu kalau kita langsung pakai Takeshi, kita bisa cetak gol pertama di 3 detik. Cuman sekarang udah berat teman-teman karena langsung match up. Jadi kita harus match up 2 kali lah kurang lebih ya. Sisanya bebas. Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita mulai, kita kasih langsung Takeshi. Misugi. Ya, kita passing aja. Ya, usahain match up satu pemain ya teman-teman ya. Supaya dapat match up satu lagi di depan, kita harus bawahan dikit kasihnya ke Takeshi. Nah, kalau gini kita dribble. Oke. Shoot. Koi Takeshi. Ikimasu, Kyuga-san. Oke, 4 menit. Kalau dulu bisa 3 menit, sekarang berat mungkin 3 menit ya. 4 menit juga udah oke lah, udah maksimal teman-teman. Kalau buat gue ya. Oke. しない。行くぞ。よし。勝負だ。よし、来い。1-2。みんなが、なだれ作戦だ。ボールを取られても他の全員で互いにカバーし合う。これがなだれ作戦だ。 イーグルショット。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ。イーグルショット。オッケー、 masuk 2-0. 12 menit. Kalau dulu mungkin bisa 9 menit teman-teman, 9 detik ya, 10 detik. Nah, kalau sekarang agak berat teman-teman. Ya mungkin 10 detik mungkin masih oke ya teman-teman ya. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini, intinya di Matsuyama, Takeshi peti ya, mungkin Misugi peti, terus siapa namanya, Tsubasa. Terus mungkin teman-teman kalau nggak punya ya pakai yang ada, yang penting pemain Jepang yang bisa wantu dan nge-shoot ya teman-teman ya, pinter-pinter match up. Apalagi kalau teman-teman bertanya, gua nggak punya semuanya bang, ya udahlah main pakai yang ada aja ya, itu kuncinya terakhir teman-teman, jawaban terakhir. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.